Yeah, man. sebelum menonton jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Ya, kembali lagi di sini bersama saya teman-teman, channel Asep Gombes. Ya, di sini kita akan mencoba uh, memilih ranting pada bahan bonsai serut teman-teman. Di sini daunnya udah lumayan kebetulan ini saya menanamnya di Kandang ayam karena sudah tak ada lahan, <laughs> ya. Di sini kita langsung saja eksekusi. Kita mulai, teman-teman. Ini di sini kita cuma menggunakan alat, yaitu uh, gunting kecil saja, teman-teman, karena ini tunasnya baru kecil-kecil. Kita seleksi agar uh, mengurangi atau makanannya agar terfokus pada ranting yang akan kita pelihara teman-teman posisi kita dari jauh seperti ini teman-teman ya kurang lebihnya ini sudah sekitar tiga bulan teman-teman kemarin waktu tanam medianya cuma Menggunakan full pasir saja, enggak usah dicampur dengan yang aneh-aneh. Kalau saya, teman-teman cuma full pasir kali, pasir kali aja ya. Nah, di sini kita akan melihat eh, mana nantinya yang akan kita jadikan muka, dan di sini sudah saya tentukan mukanya. Emang dari sini nah, kita akan lihat dan akan kurangi rantingnya sementara kita mungkin akan mengurangi sedikit saja teman-teman dari yang bawah sini agar tidak menutupi muka yang agak ke, ke atas ini nah, alhamdulillah ini subur lumayan subur teman-teman udah terlihat rimbun di sini Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bonsai, dan jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Ya, terima kasih. Subscribe-nya dan like komentarnya ya, yes.